Halo, apa kabar rekan-rekan? Kali ini akan saya bagikan data motor spin ini ya. Ini motor spin tipe RMOT seperti ini tipenya. A179QBES ya ini. Ini mesin pengering milik Sharp. Ini jumlah datanya ya. Ini sudah saya bongkari. Ini sebelumnya sudah rusak. Nah, untuk datanya sendiri ada dua ya, lilitan starting dan lilitan running. Nah, ini lilitan runningnya seperti ini, agak besar kawatnya. Ini kawatnya memakai 0,35. Nah, ada dua lilitan ini. Yang kecil yang sebelah sini, ini. Yang besar yang sebelah atasnya ini ya. Ada dua ya rekan-rekan. Data lilitannya seperti ini sudah saya hitungkan. Kalian tidak usah menghitung, tinggal memakai data ini aja bisa nanti. Nah, untuk data lilitannya di bagian runningnya atau lilitan utama seperti ini, 180 dan 290 yang besar. Oke. Selanjutnya untuk data lilitan bagian startingnya ya rekan ya, di sebelah dalam ini juga ada dua. Nih, yang kecil yang ini dan yang besar. Ini sudah saya hitungkan. Kalian tidak usah capek-capek menghitung ya. Ini memakai kawat 0,30. Nah, ini yang kecil, ini yang besar. Ini jumlahnya lebih banyak daripada lilitan running. Nah, jumlah startingnya ada ini. Yang kecil 235 dan yang besar 375. Ini memakai kawat 0,30 ya, rekan-rekan. Jumlahnya agak banyak untuk lilitan starting sendiri. Dan kawatnya ukurannya lebih kecil. Nah, ini untuk tipe motor spin seperti ini ya. Ini untuk merek Sharp. Kalau care-nya sama, bisa juga untuk dipakai untuk merek lain, nggak masalah. Ukuran lubang care-nya dan ketebalan care sama, bisa dipakai. Nah, ini sebelumnya ini sudah rusak ya rekan-rekan. Biasanya bawaan pabrik itu pada apa ya, korosi atau apa itu jamur biasanya. Tapi jamurnya di sebelah dalam. Nah, ini lilitan runningnya, lilitan utama ada di sebelah luar. Ini yang sebelah dalam sini lilitan starting. Jadi ada dua lilitan ya motor listrik seperti ini. Nah, ini untuk lilitan startingnya kawatnya lebih kecil dan ciri-cirinya jumlahnya lebih banyak. Kalau kalian mengukur pakai ohmmeter, hambatannya agak lebih besar yang startingnya. Oke, seperti itu aja ya rekan-rekan. Bisa buat referensi kalian kalau mau menggulung ulang lagi dengan data yang ada ini ya. Oke, seperti itu aja. Sampai jumpa.